Dagingnya dulu. Itu matang gak sih? Bareng-bareng. Oh, lagi ngonten ya, lupa. Iya, iya, terima kasih. Makasih ya, teman-teman. Lupa kalau lagi ngonten. Aku udah ya, chat. Tanpa dah. Chat. Gosong guys. Gue agak konten jadi gimana nih? Konten abis makan nih. Kita coba pakai sausnya. Ini saus. Sekarang mau coba kuahnya. Dari mulut masukin diri lagi loh. Makanya harusnya ada ini ya, apa? Ada apa? Ngapok atau sendok? Tapi ya udahlah, kan kedua. Bisa kata-katain dong rasanya kayak gimana? Kalau Tom Yamnya dikasih campur nasi nggak sih? Nggak, tapi kalau ini doang asik. Tapi gue tunggu temennya enak nih, enak. Saya sobek, kayak pas. Gue juga gak tau sih yang gak enak gimana ya. Maksudnya ini berasa gitu loh. Coba makan sosis pakai saus. Rasa sosis emot grill gitu tadi ya. Ini juga ada sosis yang direbus. Harusnya lebih lembut, bulat-bulat merah lah. 1, 2, 3. Ini apa ya? Bawang bombay gak sih? Ini apa enggak? Gerigi-gerigi. Kayak ini gerigi-gerigi. Kayak kelihatan juga. Gerigi-gerigi gitu. Kayak rasa ikan gitu. Kayak fish steak gitu. Nah, bener. Gak rasa ikan tapi bau ikan. Kita masak. Kita masak kayak neraka ya. Itu apa? Berkerak. Neraka berkerak? Iya lah, kerak neraka. Ini bisa suruh diem gak? Dari tadi ya? Udah membantu kan? Kan gue suruh minum tadi ya? Ini kita makan murah banget. Harganya tuh bakar-bakaran sama kuah-kuahan. Harganya 80 ribu. Dapat nasi 2 sama air putih 2. Air putih RT 2. Murah kan 80 ribu. Kita mau coba tteokbokki. Ini ada mozzarella-nya, ada daun bawangnya, ada apa namanya? Biji-bijian. 1, 2, 3. Ayo, kalau kayak mudah, boleh gitu.
modelnya asin. Tteokbokkinya tuh kenyal guys, nggak lembut. Jadi kayak ada agak effort buat gitu. Ayam. Ayam apa namanya? Chicken Korean. Korean chicken nih. Ada keseo, samida, ya. Calmoknya samida. Chan. Kok tuh udah pedang aja? Iya. Kok udah gigit? Bumbunya enak banget, pedes, agak pedes sedikit, manis, asin. Kayak enak pakai nasi. Tapi tadi ya? Iya. Kenapa sih kita nyobainnya tuh harusnya satu-satu dikit-dikit dulu gitu, tahu. Gak satu dihabisin. Kita ini dulu, terus ini. Kita udah hampir setengahnya ngabisin. Dan udah dan masih terus berusaha. Iya, ini masih ada tteokbokki, ayam. Menurut kamu ini worth it atau tidak? Kan kita belum tahu belum bayar. Itu kan kita nggak tahu harganya. Iya. 80.000. 20 kembali mungkin 22 deh. Iyalah ya, total 120-an dan masih sisa dan berdua worth it. Worth it, ada nasi. Oh, ikut makan gak? Boleh. Oh, mungkinnya buat itu semua. Aku udah kayak engap gitu loh, sedikit sedikit engap. Buat kalian yang kesini pakai kode reseller kita ya. Beda-beda, ini kita nggak disponsorin ya, nggak bisa ngomong gitu juga. Kita bayar sendiri. Nah, kita akan review itu masih dah Korean food halal. Balik gak sih? Food halal Korean, halal food Korean. Korean halal food. Oh iya, baru tuh Korean halal. Tapi kita ya Korean food halal. Ada ramyeon juga. Ada tteokbokki, ada bebeki. Oh iya, juga mau nyobain kan?